kita coba suaranya guys ya, kayak apa. Halus banget sih suaranya guys. Halo guys, ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing mesin cukur kumis. Nah ini guys, katanya ini produk dari Xiaomi guys. Saya beli katanya ini produk dari Xiaomi. Xiaomi Humei Smart Turbine katanya sih. Ya kita coba aja dulu. Barang sih unik guys. Nah ini mereknya Smart. Kita produk dari Xiaomi. Ya udah guys, kita buka aja guys ya. Kita unbox aja ini. Ada stiker mereknya guys. Kita buka aja dulu. Isinya apa aja di dalam? Nah, udah kebuka guys. Di sini ada pembersih buat bersihin kalau sudah dibuat nyukur, dan ini kabel charger micro USB guys. Nah ini dia, di sini ada manual book dan apa ini, nggak tahu tulisannya apa. Nah ini manual book, cara-cara penggunaannya. Nah ini alatnya guys, kita singkirin aja dulu ini. Nah ini alatnya guys, ada tombol on off dan ini buat charger. Katanya bisa bertahan sampai 1 bulan guys kalau pemakaian cuman 2 menit. Nah ini buat buka atau ini buat nyuci bersihin. Baterainya habis guys, ini bisa nyala. Kita harus charger dulu. Ini ada penutupnya, ini dari akrilik guys. Belum bisa menyala, kayaknya belum penuh, jadi belum bisa menyala guys. Terpenjolnya masih kosong baterainya. Kita coba jalan nanti guys ya. Rambut kayaknya aman gak nih ya. Ini dari aluminium guys. Baterainya nggak tertera di sini guys. Udah kita cas aja dulu guys ya, ditunggu sampai penuh dulu. Nah ini guys, setelah selesai sudah saya cas, kita coba suaranya guys ya, kayak apa. Halus banget suaranya guys ya. Halus sih guys, halus, keren, nggak sakit guys, kan nggak kena kulit, nggak sakit.
ini kupasnya guys. Nah, recommended banget guys, kita bisa bawa kemana-mana, ada penutupnya jadi nggak kotor. Udah dulu guys, unboxing dan sedikit review di video kali ini. Next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya, unboxing, review, tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke guys, thank you. Yeah.